Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar para tenaga honorer habis kesabaran. Pasalnya, hingga saat ini 26 Februari 2022, pengumuman kelulusan PPPK belum juga diumumkan oleh Kemendikbudristek. Dan informasi terbaru ya yang admin terima, ini dikutip dari jpnn.com, bahwasanya guru honorer P1 dari 14 daerah bakal kepung Kemendikbudristek dan Kemenpan RB. Nah, ini informasi terupdate ya, 26 Februari 2023. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus ya di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Kalau kita lihat di lamannya guru PPK kemdikbud.go.id, ini adalah pengumuman seleksi guru ASN tahun 2022. Ini tampilannya masih seperti dulu ya. Pengumuman hasil seleksi ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Dan mudah-mudahan saja ya, paling akhir nanti mungkin pukul 24 sudah ada pengumuman tentang kelulusan PPPK 2022. Sehingga teman-teman yang akan berunjuk rasa besok 27 Februari tidak jadi ya, karena sudah diumumkan kelulusan PPPK 2022. Semoga amin. JPNN.com, guru honorer P1 sudah siap lahir batin untuk aksi 27 Februari 2023. Aksi ini dilakukan karena sudah lama menunggu pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2022 tetapi tidak kunjung dilaksanakan. Pemerintah lambat menyelesaikan 193.954 guru lulus passing grade. Kami hanya disuruh sabar, sabar, sabar. Sekarang sabarnya sudah habis, kata Pulkan Gapiri, pengurus Pusat Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada jpnn.com Minggu 26 Februari. Yang namanya menunggu ya, satu jam ini memang terasa lama, apalagi ini menunggunya berbulan-bulan. Pasti kita juga ya dapat memahami betapa mereka harus bersabar ya menunggu pengumuman yang hingga saat ini juga masih belum diumumkan. Lebih lanjut, kata Pulkan, kami disuruh tidak demo lagi dengan janji pemerintah akan menyelesaikan P1. Faktanya sampai hari ini jadwal pengumuman PPPK guru enggak jelas. Dia menambahkan sampai hari ini masa P1 yang menyatakan siap datang berasal dari Jakarta, Bogor, Bekasi, Indramayu, Garut, Tasikmalaya, Dikmen, Jateng, Tangsel, Palembang, Sumsel, Lampung Selatan, Bandung, dan Pemprov Lampung. Ya, itulah informasi hari ini ya, bahwasanya para tenaga honorer sudah habis kesabaran sehingga kalau saja nanti malam ya, mungkin paling lambat pukul 24 masih belum ada pengumuman, sepertinya aksi 27 Februari 2023 tidak terelakkan lagi. Admin doakan ya, pada akhirnya seluruh tenaga honorer diangkat menjadi ASN. Amin. Wassalam.